kriteria pacar idaman? Ada kriterianya apa gimana? Apa ya? Banyak tuh pasti. Pikirin jam tuh. Yang pasti. Allah ya basic lah. Ya basic itu basic banget. Cakep dulu sih. Oh iya, penting itu. Penting itu. Karena kita jarang ketemu kan. Terus kalau sekali ketemu, wadaw. Digidaw. Sekali ketemu, wadaw kayak. Waduh, Anda siapa? Gitu aja lagi nanya Anda siapa? Jadi harus cakep dulu. Ini bukan karena kita mementingkan muka apa segala macam. Enggak. Ya iya sih. Diplomatis banget. Gimana sih? Terus baik lah. Yang penting orang tua setuju. Karena jika mama papa larang. Jadika nyanyi bro. Bebin. Bebin. Bebin drakor-drakor gitu ya. Enggak. Yang bedaknya tebel-tebel. Enggak. Yang kawaii-kawaii. Kawaii-kawaii. Bukan ya. Enggak. Aku malah enggak kalau kayaknya pria idealnya adalah pria idealnya enggak yang korek-korek. Ya iyalah orang baru pacaran umur 17 sekarang masih 15. Ya udah, lanjut. Oh, ide baru. Udah. Selesai. Biar enak nih, biar sama-sama enak, selesai aja. Ya pokoknya ya basic lah, cowoknya harus baik. Dan biasanya yang disetujuin sama orang tua itu sudah baik. Ah, gitu. Iya nih pada firasatnya biasanya gitu. Nah kenapa? Gak terus lu mau yang apa yang kakinya begini? Yang pastinya yang bisa nyambung. Udah tadi ya. Cantik. Baik udah pasti. Stereotype dong manjur. Nah tapi kalau yang itu udah pasti cuy. Ada keturunan Arabnya kalau gue. Waduh. Sebut saja Tazkia Zahira. Tidak perlu. Nah, tapi emang gue suka suka cewek keturunan Arab. Jadi harus ada. Ya, kaya. Jadi kalau kata Umay yang wadaw, nah itu menurut gue wadawnya itu ya Arab. Sebenarnya nggak bisa dikotak-kotakin sih, karena makin ditakut-takutin nanti dapetnya pasti nggak bakal kita pengenin. Oke, curhat nih. Ada sih gitu katanya.